Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini duduk datang ke rumah Allah. Ya, ada setengah orang tak dapat. Ada setengah orang sekarang ni duduk bawah ketiak bini. Faham eh? Dan ada setengah orang pagi-pagi ni open house tu tak datang oh ya. Open house. Puasa sebulan, raya sebulan, mangkuk orang ni faham ya. Nabi suruh raya sehari ya. Faham ya. Sebab tu bila raya sebulan, itu yang dia malas ibadat sebab banyak makan. Di antara orang yang malas ibadat, hati jadi gelap sebab banyak makan. Bila banyak makan, banyak tahi, banyak tahi, malas ibadat. Faham ya. Tuan tengoklah salafus salih, tengok ulama-ulama, orang kurang makan. Bila kurang makan, ya mata ni teman tadi aku ngajar dah, teman tadi aku ngajar di surah, aku lupa nama surah tu. Bila kita kurang makan, mata ni dia jinak tentang akhirat. Faham? Dia mata suka baca Quran. Kalau siapa banyak makan, mata ni malas nak baca Quran. Siapa banyak makan, malas nak bangun ibadat. Itu datang dari subuh lambat tu. Tehege-hege mayang subuh. Tapi bulan Ramadan cepat. Cepat bulan Ramadan. Mesti tak buka sampai lah. Sampai lah. Tuan-tuan. Tuan-tuan jangan marah kat aku. Ni raya ni kan? Tak boleh marah raya. Baiklah. Kita tazkirah pada pagi ni. Tajuk tentang ilmu. Untung ni tuan-tuan kita dapat ilmu pada pagi ni. Apa kelebihan orang menuntut ilmu? Apa kelebihan orang menuntut ilmu ni di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, tentang ilmu akhirat bukan ilmu dunia. Tuan-tuan, sebab itu dunia ni selagi ada ulama, selagi ada ulama akhirat, selagi ada orang alim, dunia ni tak akan kiamat. Bila dunia dia kiamat ni, apabila dah tak ada ulama lah. Maka orang tinggal orang bodoh, 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 kiamat. Wah, eh? Lagi tanda-tanda kiamat banyak. Salah satunya, orang banyak, ramai mati mengejut. Ni hadis sahih daripada Imam At-Tirmizi. Bila ramai orang mati mengejut, aksiden tu mati mengejut. Mati mengejut lah tu. Tu tandanya, kiamat makin hampir. Kiamat makin hampir. Tuan-tuan kenal siapa Fir'aun? Ni baru muka dimoh, kita habis pukul 8 boleh? Fir'aun ni, dia berbeza dengan syaitan, iblis. Syaitan ni, bila dia dengar Fir'aun, Fir'aun mengaku dia Tuhan, syaitan pengsan. Nampak? Fir'aun ni, dia mengaku dia Tuhan sebab dia tak sakit. Dia tak pernah bersin, tak pernah sesama, menguap pun tak pernah. Fir'aun ni, itu yang dia buat satu bangunan, itu piramid 15 kilometer. Sebab dia nak cari Tuhan. Sebab itu dalam hadis kursi, kata Malaikat Jibril, wahai baginda, sesiapa yang hidupnya, dia makin tua, makin berumur, dia sakit. Subhanallah. Makin tua, dia makin sakit. Itu tandanya Allah sayang kat dia. Allah nak kifarahkan dosa dia. Tuan-tuan dapat kerja manis, dapat darah tinggi, alhamdulillah. Tapi kalau doa minta kerja manis, tak boleh. Tak boleh. Haram pula. Sebab dalam hadis ni, Malaikat Jibril beritahu, iaitu sesiapa apabila dia makin tua, makin tua, makin berumur, makin tua, tak dapat-dapat sakit, nanti masa sakaratul maut, sakitnya teramat sakit. Dan semasa dekat negeri akhirat, dia akan mendapat azab yang sangat pedih. Kita tengok, tok-tok guru wafatnya semua dalam keadaan uzur. Kita tengok. Apa itu? Orang sakit ni untung. Faham? Orang semayang atas kerusi untung. Tapi kalau saja-saja semayang atas kerusi, itu mangkuk. Faham? Jalan boleh, pergi bank boleh, tunggu-tunggu duit depan bank, berjam-berjam boleh. Semayang atas kerusi, cantik muka dia. Faham? Semayang atas kerusi ni boleh. Nak semayang sunat boleh. Semayang fardu, tengok dalam keadaan macam mana keuzuran dia. Baiklah, kita baca hadis. Ya? Dan kita buka kitab, kitab tasawuf. Tuan-tuan, ni kitab tasawuf ni. Sebab ni siapa belajar kan dia tunduk macam ni, tu tanda ada orang tasawuf. Orang tasawuf. Orang tasawuf ni dia tak banyak cakap, dia tawaduk, dia merendah diri, tu orang tasawuf. Faham? Kata Imam Ghazali Hujatul Islam. Imam Ghazali ni hebat.
Imam Ghazali ni dia ada dua beradik, satu nama Ahmad, satu nama Muhammad. Imam Ghazali ni bapak dia bukan ulama, tetapi pagi-pagi bapaknya lepas sembahyang subuh dia pergi jumpa ulama, dia bagi manisan. Dia bagi tahu dengan ulama, bagi tahu dengan tok guru, wahai tok guru, kau doakanlah anakku jadi orang alim. Itu dia anak je, dua-dua jadi ulama. Faham? Jadi tuan-tuan nak jadi anak jadi ulama, jumpa tok guru. Ya, ha, jumpa tok guru, minta tok guru doa kan. Ya, kita tak ada dengan tok guru tak suka. Belajar duduk jauh-jauh, lu baik duduk kat luar atas motor tu. Faham ya? Ha, belajar duduk jauh-jauh tuan-tuan. Belajarnya duduk jauh. Untuk makan dalam hadis. Ini hadis sahih. Faham? Siapa belajar duduk dekat-dekat, pahalanya sebesar gunung Uhud. Oh. Siapa duduk jauh-jauh, pahala sebesar telur cicak. Balan. Nak telur cicak gunung Uhud. Nanti balik ke kedai akhirat. Ya Allah, kenapa orang ni belajar sama dengan aku? Masjid yang sama, masjid beruang. Faham? Masjid yang sama, dia pahala banyak sebesar gunung Uhud. Kenapa aku sebesar telur cicak, engkau belajar duduk jauh-jauh? Faham? Ya? Tuan-tuan, duduk jauh-jauh, ha? Duduk dekat-dekat ni, takut nak kena tanya, faham? Eh? Duduk dekat-dekat ni, kena boleh tepi ni, faham? Eh? Tu sahabat belajar, lutut bertemu lutut. Jatuhnya buat daun-daun kurma, tak jatuh di padang pasir, faham? Eh? Ha. Duduk jauh berapa, senang nak tidur, senang main handphone, faham? Eh? Ha, duduk jauh, faham? Eh? Bismillahirrahmanirrahim. Wal ilmun nafi' ma yazidu fi hawfika minallahi ta'ala. ويزيد في بصيرتك بعيوبك نفسك ويزيد في معرفتك بعبادتك ربي عز وجل ويقلل من رغباتك في الدنيا ويزيد في رغباتك في الآخرة ويفتح بصيرتك بأفات أعمالك حتى تحترزها منها حتى تحتريز منها ويتليعك على مكائد الشيطان وغروره. Artinya ilmu yang bermanfaat itu ialah yang menambahkan ketaatanmu terhadap Allah Ta'ala. Aduh. Maksud dia, tuan-tuan mengaji macam-macam ustaz. Ustaz daripada Mesir, balik daripada Yaman, balik daripada Pakistan, balik daripada Indonesia, balik daripada Mekah, balik daripada Madinah. Kalau kita duk mengaji dengan tok guru, dengan ustaz, kalau kita belajar, lagi menambah ketaatan. Itu tandanya kita belajar tu mendapat ilmu yang bermanfaat. Ya. Ni belajar macam-macam ustaz, sembahyang sunat itu, sembahyang sunat ini tapi malas sembahyang sunat. Belajar buat sedekah, pergi sedekah, kudukut punya orang. Tengoklah hari Jumaat, pisang. Masjid beruang pisang, masjid musang pisang, masjid kami semua pisang. Tak ada buah lain dalam dunia. Ada orang sedekah pisang itulah paling murah. Sedekah kena yang mahal. Tuan-tuan, kamu juga nak bagi baju, nak bagi seluar di sekolah-sekolah mahat, di sekolah-sekolah hafiz, jangan bagi baju dah pakai. Bila bagi baju dah pakai, itu tadi kita tak suka. Ni kadang tak ada. Bagi seluar, tak boleh zip. Budak-budak dah pakai, ustaz keluar ni telur. Sekolah aku dapat, faham? Spender dia pun tak suka hantar ke sekolah. Busuk punya orang. Dah, ingat tu, nak bagi kat orang, bagi benda-benda yang elok. Macam kita beli baju raya, beli mahal-mahal. Jangan sayang harta tuan-tuan. Kita hidup tak lama. Paling lama lah umat Nabi Muhammad ni paling lama 70 lebih. Kalau 90 lebih tu subsidi je. Tuan-tuan, 70 lebih je. 70 tak lama. Tuan-tuan, siapa umur 60 tu, standby lah. Siapa umur 40 pun, standby lah. Aku ada seorang sahabat, nama dia Datuk. Tapi rahsia lah nama dia. Tapi aku sebut Datuk lah. Dia orang, subhanallah, orang dia hebat. Dia orang kaya, tuan-tuan. Kaya. Dia kereta rumah dia. Ada berapa belas biji kereta kalih peluru pada. Kita motor kalih peluru ada. Kaya. Dia kena pergi kedai, tuan-tuan. Pakai slipper yang RM2 tu. Slipper jamban tu. Tuan-tuan. Ya, minum pakai baju pagodai. Keluar dari kedai, naik kereta kalih peluru. Tuan-tuan. Tapi kalau dia punya sedekah, subhanallah. Datuk! Saya nak pakai duit, nak beli kitab. No, 10K. Datuk, saya nak pakai duit. Bayar bil masjid, bayar bil untuk sekolah ni aktif. No, 15K. Tuan-tuan. Tuan-tuan boleh? Masuk RM15 macam nak mati. Ya. Tuan-tuan. 15K, tuan-tuan. Dia kata apa, ustaz? Umur saya sekarang dah 60.
Kalaulah saya sama hidup umur saya macam umur Nabi, lagi 3 tahun ni umur saya, Ustaz. Nampak. Dan dia pesan dengan saya apa lagi? Ustaz, Ustaz pejuang, Ustaz menegakkan agama Allah. Ustaz jangan lupa berselawat ke atas Nabi setiap hari. Paling kurang Ustaz 3,000. Nampak. Ha, nampak. Ya, ha, datuk dah sihat kat aku tu, tuan-tuan. Ya. 3,000 Ustaz jangan lupa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu Rasulullah, Ustaz? Rasulullah tu manusia yang luar biasa. Dia manusia number one masuk dalam syurga. Tetapi setiap hari tidak pernah minta ampun dengan Allah ni, tidak pernah. Dia istighfar setiap hari 70 kali, Ustaz. Kita, Ustaz, dosa banyak. Ya, ha, berteduh di bawah langit Allah, berdiri di atas bumi Allah, menghidup udara Allah. Adakah kita ni layak nak masuk syurga, Ustaz? Kita ni banyak dosa. Nampak kan, Ustaz? Ya, ha, sedang suluh diri ya. Lepas tu lepas main subuh, jangan turun balik. Ha, tadi tu. Turun balik, turun balik, turun balik. Nak aku bantai awak ni, ya. Ha, macam nalim sangat, bab wuduk tak selesai. Bab semayang tak selesai, Ustaz. Nak main, Ustaz. Sebab itu, belajar ilmu fardhu ain ni dia wajib. Contoh dalam kuliah ni, bila dah maklum lah. Malam ni lepas maghrib, ada ustaz ni datang mengajar kita tauhid. Kita tahu, kita dengar, kita tak datang. Orang ni kalau mati pada malam tu, kalau tanpa uzur syarak dia tak belajar, mati Nabi beritahu, keluar daripada dunia tidak beriman. Tidak beriman ni mati dalam keadaan su'ul khatimah. Lepas tu yang mati dalam beriman, 1,000 seorang lah. Tuan-tuan ingat jatuh tapi masjid tu mati husnul khatimah. Jangan jadi mangkuk. Mati husnul khatimah yang menilai Allah SWT. Lepas tu lepas subuh ni, jangan kalang kabut sangat. Ambil tasbih, duduk di tikau sejadah, sebut nama Rasulullah 100 kali. Tak ada kalang kabut. Rokok-rokok tak habis rokok, tuan-tuan. Ya. Ha. Katanya risau, ya. Sikit lagi aku berhenti, ya. Tak lama pun. Ya. Aku pun nak balik lah. Bini aku telefon lah. Ya. Ya, tuan-tuan yang ada bini. Dari bini tuan-tuan dekat kat rumah. Aku jauh. Perjalanan 5 jam lebih. Ya. Ha. Lepas tu niat nak keluar ni, ya. Niat menuntut ilmu. Tuan-tuan, apa kelebihan menuntut ilmu? Ada berlaku pada zaman awliya, seorang pemuda yang soleh. Ha, macam kita ni gaya je macam orang soleh, gaya je macam orang soleh dekat masjid, subhanallah. Ya. Ha. Allah. Oh, gaya macam wali Allah. Ya. Oh. Keluar. Mana tadi aku ceramah kat surau. Aku balik masuk dalam kereta, aku berhenti kat depan jap. Orang suruh berkumpul, sana satu kelompok, sana satu kelompok, semua isi rokok. Dalam suruh hebat. Orang isi rokok marah kat aku ni. Ni bukan geng kita ni, ni bukan geng kita ni. Yang menambahkan penglihatan hatimu pada segala keaiban dirimu. Ha. Hati dia hidup. Hati dia hidup. Pada orang hati yang hidup ni, bangun semayang, bangun daripada tidur, dia ingat Allah. Itu Nabi, empat perkara tak pernah tinggal. Bangun daripada tidur, Nabi buat apa? Baca apa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bangun daripada tidur, Nabi buat apa? Dia sugi, menurut dia. Allahumma tahhirni wa nawwir qalbi wa harrim jasadi 'alan nar. Lepas tu buat apa lagi? Berwudu. Lepas tu buat apa lagi? Solat. Allah. Kita bangun tidur. Ha, grup ni. Ha, hari ni cuti, grup konvoi motor. Okey. Okey. Ya, selfie dulu. Okey, bangunlah. Ya. Nabi tak, tuan-tuan. Sama juga akhir zaman, tengok kenapa budak ramai jahat. Sebab budak-budak ramai jahat sebab telefon ni. Kan? Kenapa suami banyak jahat? Kenapa isteri banyak jadi orang jahat, jadi nakal, jadi jahat? Sebab handphone ya. Handphone ni. Orang dulu anak-anak diajar dengan Al-Quran.
Tuan-tuan, dia ajar dengan Al-Quran. Ya, orang sekarang tak ada. Kecil-kecil dah pergi handphone dah. Bila nangis, ya, buka video, tengoklah Upin dan Ipin. Tuh. Betul. Ya. Ipin dan Upin. Kadang tengok anak bagi anak main game. Sekarang ni game PUBG. Orang masjid main PUBG. Kadang ustaz main PUBG. Ya. Faham? Ya. Ha, ustaz duduk pondok ana, yang kawan duduk pondok ana main PUBG. Syah, belakang bangunan. Oh. Ya, lepas tu top up sambil beribu-ribu. Faham? Ya, kalau sedekah beribu-ribu tak boleh. Faham? Ya. Tu anak seorang sahabat aku, anak dia top up PUBG 3000. 3000 top up untuk PUBG, untuk beli senjata dalam tu, untuk beli baju tentera dalam tu, untuk main PUBG lah. Tak sempat nak main, duit lebur, orang sapu. Ha, dalam. Ya. Ha, ni lah akhir zaman dunia nak kiamat, tuan-tuan. Ya. Ha. Orang kapi senang ya. Dia nak rosakkan kita senang ya. Dia hantarnya benda-benda macam ni, dia hantarnya rancangan-rancangan yang haram. Kita lalai, ya. Lalai. Jauh dengan Allah, jauh. Ya. Ha. Dekat negara-negara Islam yang lain, orang Islam ni dia ditindas, dibakar, dibelah, dibunuh, dirogol. Faham ya? Tempat negara kita di belah-belah sini, dia hantar macam ni, rancangan macam ni, hiburan, dangdut, karaoke, ya. Ha, tuan-tuan. Ha. Nyanyi sana, nyanyi sini, hiburan sana, hiburan sini, maka lalai, ya. Ha, jadi pemuda-pemuda lalai, tengok budak-budak muda seluar dia elok, dia koyak-koyak. Seluar elok ah, dia koyak-koyak. Faham ya? Ha. Beruk tengok ni orang ke apa ni. Anda tengok lah. Macam mana kalau seluar dikoyak-koyak, macam mana nak solat? Tuan-tuan. Macam mana nak solat? Wah, eh? Ha, tuan-tuan. Cuma jaga lah. Faham eh? Kalau kita punya ahli keluarga macam tu, kena nasihat. Kau ni, orang ke apa ni? Nah, cakap. Orang ke apa? Orang baju ni kena jaga sungguh-sungguh. Kau kena banyak bersyukur dengan Allah. Wasana jadi syakirin. Dikoyak-koyak buat apa? Kena ikut cara orang kapir buat apa? Bagus kan? Ha? Biar je lah. Eh? Ni tak ada. Kadang pakcik pun ikut sekali. Wah, eh? Ha, tuan-tuan. Yang menambah makrifatmu, menambah makrifatmu akan kenal, bila dia kenal, dia akan menambah makrifat, kenal diri, dia kenal Allah. Tu bila kenal diri, ya, dia ni bodoh, hina, fakir, miskin, tu dia ingat Allah, ingat Allah. Itu bila tak kenal diri, dia tak makrifat, itu yang belagak tu, ada duit tunjuk kat Facebook. Ya, ada kereta tunjuk kat Facebook. Ya, ada syarikat tunjuk kat Facebook. Nanti makan pun tunjuk kat Facebook. Wah. Ana makan nasi dagang sama ustaz. Siapa yang masuk makanan di media sosial itu tanda orang tu tak pernah jumpa makanan. Lah, eh. Tuan-tuan, makan apa masuk Facebook? Makan apa masuk Facebook, eh? Ha, tu. Ingat tuan-tuan ingat ustaz tu suka. Ustaz tak suka, faham? Tapi dia bengang orang ni, faham? Dia diam. Eh? Alhamdulillah. Nah, banyak dapat makrifat ni, kena banyak zikir lah, tuan-tuan. La huwa illa huwa, la huwa illa huwa, la huwa illa huwa, la huwa illa huwa. Zikir banyak. Kalau banyak zikir ni, Allah buka hijab. Buka hijab lah. Itu yang berlaku pada zaman awliya, seorang pemuda yang soleh. Dia nak setiap hari pergi menuntut ilmu. Setiap hari menuntut ilmu. Bila dia nak menuntut ilmu, dia lalu. Setiap hari dia pasti lalu rumah pelacur bangsawan. Pelacur bangsawan. Dia punya katil daripada emas. Bukan macam katil rumah kita tu. Bengkok-bengkok. Ha? Dia bunyi. Daripada emas. Itu bila pemuda ni lalu, pelacur ni tahan dia. Assalamualaikum. Wih, perempuan tahan tuan-tuan. Yang main tuan-tuan balik. Ya. Assalamualaikum, Abang. Mana main? Waalaikumsalam. Ada apa? Abang nak tolong. Pantang perempuan tahan. Ya. Faham? Ya? Ha. Waalaikumsalam. Ada apa? Aku nak pergi belajar ni. Tak sempat ni. Ni minta tolong ni. Tolong angkatkan barang dalam rumah ni. Kata muda ni, ada siapa dalam rumah ni? Tak ada siapa. Kalau tak ada siapa, macam mana nak buat? Kalau macam tu, boleh. Tapi dengan syarat, tingkap, pintu semua jangan tutup. Eh? Masuk lah. Bila masuk lah, perempuan tu tutup. Tutup lah.
Tutupnya perempuan dia terus buka baju seorang benang tak ada. Orang tak ya. Jangan bayang tu balik kan. Siapa balik tu? Tak tahan tu. Dia bila perempuan dah buka seorang benang, dia kata apa? Wahai perempuan, tadi kau kata kau nak minta tolong angkat barang. Sekarang kau tutup tingkap, tutup pintu. Kau terlanjang depan aku buat apa ni? Lelaki ni bila perempuan dia terlanjang menggeletar. Dia takut ke Allah lah. Ya? Kita perempuan terlanjang. Sebab kita bukan orang soleh. Bukan orang soleh. Orang soleh ni, dia bila terlihat dosa je, hati dia, Allah, ya Allah. Bila dia dengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar azan ni, menggeletar. Ya Allah, kau panggil aku ni. Cepat-cepat. Ya. Kita dengar azan, subuh. As-salatu khairun minan naum. Tidur ya. Batu azan subuh ni kena jerit. As-salatu khairun minan naum. Baru satu kampung bangun, faham? Aku sekolah, aku tanya Ustaz Nizam. Tahajud! Bangun! Satu kampung, sekolah tepi bukit, bangun! Takut lah dah. Tak sembahyang, kena halau, faham? Tak sembahyang, halau. Balik! Duduk sini, ini kampung orang sembahyang. Kau cari kampung, cari bumi orang tak sembahyang. Duduk tu. Tu orang tak tahan dulu kan. Mana ada TV pun tak ada. Nak tengok budak-budak kadang budak warden-warden nak tengok bola, dia pergi keluar. Ya? Dalam tak ada TV. Kita nampak je terus menyorok dia. Ni yang tu bola ni. Kalau tengok bola, gol. Ni pakai sorban ni, tuan. Gol. Nak tengok bola, nak tengok apa kat kedai makan, orang masjid ni aku nak bagi tahu, faham? Buka serban, pakai topi keledar, faham? Jangan memalukan tentang mahkota malaikat. Serban ni mahkota malaikat. Faham? Malaikat pakai serban, Nabi pakai serban, Nabi Isa pakai serban. Semua pakai serban, faham? Nabi-nabi semua pakai serban, faham? Tak ada dalam sejarah, tuan-tuan, malaikat pakai topi keledar tak ada, faham? Sama juga orang nak mati, dah mati dah jadi jenazah pun nak pakai serban apa? Nak pakai serban masa hidup ni. Tak mampu ikat, letak kat sini. Tuan-tuan, tuan-tuan tengok ulama-ulama semua pakai serban. Tok kenali pakai serban, tok kenali. Tok Selehong, tok Pulau Manis semua pakai serban. Serban ni mahkota malaikat. Malu nak ikat ni taruh sini. Tadi belajar mandari di surau kampung apa lah, cerita buat kain sugi, cerita buat tentang sunnah semayang subuh ni siapa pakai kain sugi, satu rokaat Allah bagi 70 rokaat. Rugi lah, siapa tak pakai, rugi lah. Dah kahwin, diganda 70, bini satu 70, dua 70, tiga 70, empat, untung lah. Tu siapa tak kahwin, rugi. Nabi marah, umatnya tak kahwin, marah. Itu dalam satu hadis pun katakan, ada sahabat ni mereka tak nak kahwin. Ada sahabat ni mereka sibuk nak berpuasa je. Nabi kata, aku ini adalah pesuruh Allah, aku pun nikah. Aku ni pesuruh Allah, kadang-kadang aku makan, kadang-kadang aku berpuasa. Faham ya? Baru 836, belum kau tujuh hari pembayaran. Faham ya? Siapa nak keluar. Apa nak keluar, aku tak marah. Faham ya? Cerita tadi ni, bila perempuan ni dah buka baju apa semua, pemuda ni dia minta ni, Ya Allah macam mana ni, ya Allah. Ada satu suara datang nak telinga dia. Wahai pemuda yang soleh, engkau masuk dalam jamban lah. Masuk jamban. Tiba-tiba masuk jamban ke atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, dia kodok hajat. Dah berak, ada datang satu suara yang mengatakan, wahai pemuda yang soleh, ambil najis tu, sapu dekat anggota tubuh kau. Sapu lah. Kita dah keluar pada jamban, wanita ni, pelacur ni, bangsawan menjerit. Wahai pemuda, aku ajak kau suka-suka, sedap-sedap, tak ada siapa nampak pun. Kau sapu taik kat badan kau, apa?
Dia hala lelaki ni. Berambai ada. Lelaki ni yang pakai baju terus balik terus. Dia tak pergi mengaji. Atau pendapat kata dia pergi mengaji balik. Atau pendapat katakan dia terus balik. Hijrah dia terus balik kampung terus. Pemuda ni, perempuan ni terus dapat hidayah. Dia kata apa? Ya Allah, aku dah buat dosa besar bertahun-tahun. Lelaki ni belum buat dosa lagi. Belum buat dosa lagi. Aku ajak berzina. Dia tak mahu. Ha, dia jumpa hidayah. Dia kata apa? Aku nak cari lelaki ni. Aku nak nikah dengan lelaki ni. Oh, tuan-tuan nampak. Apa itu? Dakwah ni luas. Faham? Dakwah ni bukan seperti dakwah dekat masjid. Lepas itu tuan-tuan, dakwah ni kena merata tempat. Tempat pusat pelacuran kena dakwah. Tempat pondan kena dakwah. Tempat orang jual arak kena pergi dakwah. Faham ya? Semua kena dakwah. Tuan-tuan ya? Kalau pergi 7-Eleven, ada arak. Cakap budak ni. Kau Islam tapi? Islam. Kalau Islam, jangan jual arak. Jangan angkat arak. Kalau kau Islam. Duit ni, hasil ni tak boleh makan. Faham? Faham. Faham? Berhenti. Faham. Boleh? Mampu ya? Tuan-tuan ya? Boleh pakcik. Tapi pakcik keluar sekarang. Pakcik nak beli apa? Rokok eh? Rokok haram ke makro ke? Harus ke apa rokok ni? Tak tahu lah. Orang kata harus, harus lah. Orang kata makruh, makruh lah. Dah pakcik isap rokok, makruh lah. Faham ya? Kadang orang pasal rokok bergaduh. Kadang benda-benda makruh bergaduh. Benda haram yang kena tegak kan. Mana yang tak betul, kena tak betul. Sama juga riba, faham? Siapa naik kenderaan riba seperti dia menunggang babi. Siapa duduk rumah riba seperti dia duduk di kandang babi. Tuan-tuan, siapa buat lor riba seperti dia makan daging babi. Tuan-tuan, hati-hatilah tuan-tuan. Walaupun kita ahli ibadah, dahi hitam, pakai serban, pakai jubah, AJK masjid, AJK surau, tapi bersangkutan dengan riba, Allah tak terima segala ibadah dia. Faham? Tuan-tuan, itu yang perempuan ni, dia cari lelaki ni, cari lelaki ni. Sampai di satu kampung, dia cari, berapa bulan dia cari, tuan-tuan. Cari. Tanya orang, kena tak pemuda begian? Kata orang kata, ada. Dia duduk di hujung kampung. Dia tak keluar rumah. Sejak dia balik, dia tak pernah keluar rumah. Adik dia hantar makanan kat dia. Tapi dia rajin puasa. Cuma kami dengar, kena dengar suara dia menangis. Menangis tuan. Dia menangis sampai buta. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Main buta. Kita tengok Facebook sampai rabun. Ingat tu, siapa dah pakai cermin mata, itu tanda-tanda dekat dengan mati. Siapa rambut dah beruban, janggut dah beruban, dah dekat dengan mati. Standby lah. Aku kat rumah aku, standby dah kain kapan. Satu kotak. Tuan-tuan dah sembah dengan kapan? Mampu ya, takut. Aku letak dekat, naik je, letak ke tepi almari kitab tu. Aku cakap apa dengan bini aku? Nampak dengan kapan tu? Lawan abang, lawan. Aku nampak dengan kapan tu? Tak lawan. Tuan-tuan, letak dengan kapan tu. Dengan anak cakap, tak semayang kata tu nampak tu. Nampak dengan kapan tu? Besok kau mati tu, dengan kapan tu balut dengan orang tu. Tuan-tuan, beli dengan kapan siap. Tak ada. Duit simpan duit. Dalam bank banyak duit. Ni banyak duit. Kaya. Duit sedekah kurkut punya orang. Itu yang dia cari. Dapat pemuda ni. Dia bagi salam. Assalamualaikum. Lelaki ni jawab, waalaikumsalam. Lelaki ni tanya, siapa tu? Aku adalah perempuan pelacur bangsawan yang pernah mengajak kau berzina. Dia dengar suara perempuan ni jatuh mati. Mati kan? Sebab dia takut tuan-tuan terjatuh benda-benda yang haram. Maka perempuan ni, dia sebenarnya nak jumpa lelaki ni, dia nak ajak nikah supaya lelaki ni boleh pimpin daripada jalan-jalan kebaikan. Dia cari juga keturunan ahli keluarga lelaki ni. Cari-cari kampung. Jumpa adik kepada pemuda yang soleh. Dia kata, wahai lelaki, wahai pulan-pulan. Aku ni macam ni. Aku dah bertaubat kepada Allah nak jadi wanita yang soleha. Jadi aku nak nikah dengan abang kau. Tapi tak sempat nak nikah. Tak sampai ajak aku. Dia dah meninggal dunia. Boleh tak engkau nikah dengan aku? Nampak tu pula. Wanita nak tawarkan diri. Boleh tuan-tuan? Kita keluar-keluar. Muslimat keluar belakang.
Assalamualaikum abang. Saya nak nikah dengan abang boleh? Ha, boleh saja. Ya. Ha, kita ni memang hantu perempuan, ya. Ha, itu yang belajar duduk jauh, belajar ngantuk-ngantuk sebab yang ceramah ni lelaki. Cuba ceramah ni perempuan. Duduk depan ya. Tengok bakopeng. Ha, yang ceramah lelaki mana ada semangat, faham? Orang tu orang perempuan semua cantik, pipi cantik, bibir cantik, semua cantik tuan-tuan. Tengok tuan-tuan, kita kalau tengok perempuan, kita follow belakang. Oh, besar panggung ni. Anak dua ni. Tahu, tengok punggung, tahu anak. Wah, eh? Ha, tuan-tuan. Tengok kita semayang duduk belakang imam. Kita tengok punggung Pak Imam, tak ada apa-apa, tak ada rasa apa. Tuan-tuan ada, tengok punggung Pak Imam ada rasa steam, ada? Mana ada rasa apa? Sebab kat punggung Pak Imam, syaitan tak bergantung. Wah. Kat punggung perempuan, syaitan bergantung. Lepas itu dalam solat, ulama suruh orang perempuan ni berpisah dengan makmum lelaki. Kalau dia bercantum, kalau dia satu sob, semayang sah. Tak ada masalah. Tapi akan memudaratkan bagi solat, bagi makmum lelaki. Itu lelaki dia cakap apa? Kau nak nikah dengan aku? Aku ni miskin. Makan pagi, makan petang. Kadang-kadang makan pagi, kadang petang tak makan. Kadang-kadang aku puasa. Aku miskin, rumah aku buruk. Buruk rumah aku. Kata perempuan ni apa? Aku bukan pandang kekayaan, kemiskinan. Aku pandang engkau adalah keturunan orang soleh, boleh pimpin aku. Lepas tu bila nak nikah, cari wanita solehah. Agama yang pertama. Kalau perempuan nak nikah, carilah lelaki yang soleh. Agama yang pertama. Boleh menyelamatkan rumah tangga. Faham? Ya? Buat lelaki yang soleh malam-malam baca Quran. Malam-malam berzikir. Ya Allah, 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 ya Allah. Malam-malam berzikir. Isteri zikir belakang. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Habis, puasa. Bang, dah siap dah. Masuklah. Aku seronok lah. Tak ada. Suami satu handphone, bini satu handphone. Tengok. Kadang duduk sebelah, duduk sebelah, duduk sebelah lah. Ya, sebelah. Masak tu lah, sampai tertidur. Suami dah makan ubat kuat lah. Belum ni, peluh ni. Nak WhatsApp bini, ayah, abang nak. Habis orang perempuan. Orang lelaki ni, orang perempuan. Hebat macam mana orang lelaki? Main game lah. Balik! Balik! Dengan main lah. Anak murid aku. Aku ramai anak murid main game. Badang besar-besar. Ustaz, tolong saya boleh? Ada ubat untuk melembutkan hati isteri saya. Saya malam ni tidur kat garis kereta, Ustaz. Tidur gereh kereta. Dia punya lengan basah paha. Ha. Tidur gereh kereta. Nah. Yang tanya ramai orang perempuan. Bukan tuan-tuan je. Aku pun sama. Yang ramai orang perempuan. Tu aku banyak kawan asatizah. Ada kawan aku seorang ustaz ceramah hebat. Haram! 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 Jangan ikut pun haram. Aku kata, Ustaz. Ustaz, kahwin lagi. Ya, ustaz sibuk. Ya, ikut sunnah ni tambah perjuangan. Minta maaf, Syekh. Ana ceramah memang berapi. Tapi bab nikah lagi satu, ana minta maaf. Minta maaf. Tu, tuan-tuan tak nampak tu. Bina ana tak nampak. Oh, tengok tu, tuan-tuan. Hebat macam mana lah, tuan-tuan. Orang perempuan ni, dia punya aura kuasa dia hebat. Dia punya suara ni hebat lah. Dia duduk dalam sebelah, diam, diam. Balik rumah, suara dia paling kuat. Panggil ayah, panggil makan, makan, makan. Mak, dia jerit tu sampai luar tu. Ayah berok dia nyaman. Terkuntat ayah pak. Nah, main orang perempuan ni. Tengok kadang dia makan tawaduk, dia makan tak sedur. Tapi walaupun dia sedur makan, dia sekali jerit tuan-tuan. Oh, jangan buat-buat hal tuan-tuan. Kalau dia kata balik, kena balik lah. Tak balik mampu Ini kisah ni. Bila dia nikah dengan lelaki yang soleh ni, keturunan lelaki yang soleh ni, dia dapat anak. 6 orang anak, semua anaknya jadi wali Allah. Jadi wali Allah. Lepas tu dunia ni selagi ada wali Allah, dunia ni tak kiamat. Setiap hujung penjuru dunia, semua ada wali Allah. Dia duduk buat apa? Solat. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Ada wali Allah. Dekat langit siapa tinggal? Nabi Idris, Nabi Isa. Nabi Isa nanti turun. Ya, umur dia 32 ke 30 umur Nabi Isa. Dia turunlah. Dia diiringi dua malaikat. Dia pegang sayap turunlah. Pada hari Jumaat. Nah, tak silap lah. Ya, kalau aku silap minta maaf lah. Ya, Nabi Isa turun. Dia pakai serban. Nabi Isa pakai serban. Tuan-tuan, ya. Nabi Idris duduk langit keempat semayang. Allahu Akbar. Nabi Idris dia suka semayang. Dia suka zikir. Nabi-nabi semua suka semayang, suka zikir. Suka semayang, suka zikir. Nabi-nabi ni suka kalau kawan semua kawan dengan malaikat maut. Betul. Kita kawan dengan siapa? Meniaga online. Kawan Nabi Ibrahim kawan malaikat maut. Nabi Idris kawan malaikat maut. Kawan malaikat maut. Malaikat maut dia di antara makhluk Allah wajahnya yang sangat menakutkan. Ini malaikat maut. Sikit lagi tuan-tuan, aku baca ni, tergantung. Menambah makrifatmu pada ibadat terhadap Tuhanmu yang maha mulia dan maha tinggi, yang mengurangkan kegemaranmu terhadap keduniaan. Ad-dunia mata'ul ghurur. Dunia itu tipu daya. Tuan-tuan tengok sendiri ya. Asatizah pun, ustaz pun, ulama pun boleh jatuh di dalam kehinaan sebab dunia. Dunia. Nak panggil aku ceramah boleh. 1 jam 2,000. Siapkan hotel, kereta, kereta Bellfire. Mampu ya. Orang masjid dah memang kedekut tuan-tuan. Macam mana? Yang senang tuan-tuan buat kerja agama ni. Tuan-tuan tengok Rasulullah tak ada lagi dalam sejarah. Dia ceramah menetapkan pembayaran. Tak ada. Tak ada lagi. Ulama-ulama mutabah tak ada menetapkan pembayaran. Ya, tuan-tuan. Ya. Lepas tu buat kerja agama ni, kena cari redha Allah. Jangan cari redha manusia. Tuan-tuan, ya. Aku ceramah kawasan kemaman ni, orang bukan banyak lagi pun. Paling tinggi 400 lah. Ya. Tu 400 pun kata, banyak tu. Yang bagi banyak ustaz ni. Ustaz ni ceramah kasar. Jangan bagi banyak. Bagi 150 lah. Daripada Selangor datang sini 5 jam lebih. Orang bagi dia ceramah 150. Biar live, biar satu Malaysia tahu orang ke mana bagi aku 150. Tanda kurukut punya orang. Datang jauh. Anak aku cakap, ya orang bagi 150 lah. Ya. Duit masjid banyak ya. Hari Jumaat buat kutipan 5,000, 2,000, 4,000. Tak kira bagi ayah 150 lah. Tutup pulak kau. Kita buat kerja agama ni bukan kerana duit. Kalau kau niat kerana duit, kau keluar pada rumah, tak dapat pahala. Faham? Kalau kau mati, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kita nak mati, husnul khatimah. Kau punya duit tak ada, jangan risau. Satu slot aku ceramah, kau dapat 100. Kalau 5 tempat, kau dapat 500. Aku tak dapat apa pun tak apa. Mana yang dapat duit? Allah bagi ya. Tentang. Nak dapat yakin bukan senang, faham? Wa may yattaqillah ja'alahu makhraja. Siapa dekat dengan Allah, siapa damping dengan Allah, rezeki datang tidak diduga-duga. Macam mana datang? Allah alam. Tuan-tuan, tu ulama-ulama hidup mana pernah susah? Tak pernah susah. Tengok tok-tok guru, hidup mana pernah susah? Tak pernah susah. Bapa aku almarhum Ustaz Khazali Meja Rasulullah. Dia kalau orang pagi bagi dia ceramah, paling banyak kadang 300, kadang 200, kadang 150. Tapi setiap hari dia pasti kena keluar RM3,000 untuk urusan madrasah. Bagi duit gaji guru, beli ikan, beli beras, beli sayur. Untuk anak yatim, untuk ibu tunggal, untuk mu'alaf. Satu hari RM3,000 kena keluar setiap tahun selama 18 tahun. Mana datang duit lagi? RM2,800. Itu kerja Allah. Dekat dengan Allah nampak ya? Tuan-tuan tengok pada bulan Ramadan. Tuan-tuan bulan Ramadan, gaji ibadat kan? Malam-malam main tahajud kan? Allahu Akbar. Baca Quran tiap malam. Pada bulan Ramadan masjid tak kunci. Pada bulan Ramadan rajin sedekah. Pada bulan Ramadan jumpa orang senyum. Waalaikumsalam. Puasa ya sabarna. Tengok rezeki melimpah ruah, faham? Bulan Syawal. Duit habis. Tu muka tak puas hati, duit habis. Muka monyok.
Sebab kita banyak membazir, banyak membazir. Ha, ya. Beli langsir kadang sampai beratus beribu. Ha, ya. Kuih raya kadang beli sarang kadang sampai beratus-ratus. Ha, membazir-bazir. Kasut kadang hari raya beli sampai 3 pasang, 4 pasang. Kaki 2, beli kasut 3. Beli. Dah, ya. Ha, kadang beli kasut nak pijak tai ayam, nak pijak tanah, beli beratus-ratus, tuan-tuan. Ya. Tak ada masalah beli ya, kalau duit lebih. Tapi kalau sedekah 200, beli nak beli benda dunia 200, sedekah 200. Ya. Ha, ya. Ha. Sikit lagi tuan-tuan kena sabar. Ya, aku nak berhenti ya, ni. Ha, ya. Ha. Nah, baru 6.52, isyrak pun tak masuk. Ha, ya. Balik rumah buat apa? Ha, kan puasa 6 kan? Ha, isteri pun uzur, faham ya? Ha, tuan-tuan. Eh, untung tuan ni, kita duduk sejam ni, Duduk sejam ni, apa pahala dia? Dapat pahala seperti kita semayang 1000 rakaat. Relax, duduk relax, relax. 1000 rakaat, umat Nabi lain tak dapat. Dapat. Umat Nabi Muhammad lah, faham? Ya? Ha. Sambil-sambil duduk belajar tangan duduk masuk kat, letak kat telur sejuk, aircon. Ya? 1000 rakaat, tuan-tuan. Ya? Orang lain tak datang, tak dapat tu. Dia dapat dunia je, kita dapat dunia akhirat. Faham? Ya? Nabi jamin dah, penentu ilmu itu aku jamin dia rezekinya berkat. Tuan-tuan, ya? Ha. Sikit lagi takut tergantung ayat ni, faham ya? Yang menambahkan kegemaranmu terhadap keakhiratan, ya, menambah akhirat. Orang ahli ilmu ni, penuntut ilmu ni, akhiratnya bertambah. Bertambah akhirat. Tuan-tuan suruh sendiri ya. Kalau kita belajar tentang amalan akhirat tak bertambah, belajar dengan ustaz dan tok guru, pakai serban masih tak suka, zikir masih tidak ada peningkatan, selawat tidak ada peningkatan, tasbih tidak ada peningkatan, itu tanda kita ghaflah, lalai. Faham? Lalai ya. Ya, lalai rugi ya, tentang rugi. Ah, rugi ya. Ha. Sebab dalam kubur yang boleh tolong kita amalan. Amalannya. Ha, duduk seorang. Engkau pemen ke, engkau doktor ke, engkau ejekem masjid ke, engkau polis ke, engkau immigration ke, engkau custom ke, engkau pencegah rasuah ke, engkau siapa ke, engkau menteri ke, engkau YB ke, engkau ustaz ke, engkau siapa ke, bila duduk dalam kubur yang boleh tolong kita amalan. Faham ya? Benda lain tak boleh. Bila masuk dalam kubur, dia punya pangkat dekat dunia, habis menghilang. Bila dia datuk, orang tak panggil datuk. Bila dia ustaz, orang tak panggil ustaz. Bila dia menteri, orang tak panggil menteri. Bila dia YB, orang tak panggil YB. Pernah tak bila YB meninggal? Wahai YB, engkau sekarang sudah meninggal dunia. Engkau ada dalam kubur, hati-hati ya. Ada? Orang tak panggil YB, orang panggil nama. Faham ya? Wahai pulan anak si pulan, engkau sekarang tinggal dalam kubur. Engkau jangan takut, kau jangan gentar. Nanti malaikat mungkar nangkir datang, engkau jawab dengan baik. Kita cakap apa? YB duduk cakap, dalam tu cakap apa? Kita pun cakap apa? Arsyadani rahimakumullah. Atih rupa imam tak dengar. Kalau imam dengar, mati pak imam. Ha. Dalam satu riwayat katakan, dia duduk, dia baring. Malaikat angkat, dia duduk kiam. Satu pendapat mengatakan, dia duduk tahiyat akhir dalam kubur. Yeah. Ha, semua kita semua macam tu. Yeah. Jangan risau lah tuan-tuan. Yeah. Jumpa malaikat bukan nangkir. Kalau kita orang soleh, dia datang seperti pemuda yang cantik. Yeah. Lepas tu kita mati, datang lupa kan dalam surah Al-Kahfi tu. Pemuda yang ditidurkan oleh Allah Ta'ala dalam gua. Dia tidur 300 tahun. Tidur orang tu. Tuan-tuan, lupa, jangan baca surah Al-Kahfi, hanya baca ya. Tuan-tuan, ya, ha, baca, tengok makna, mengambil aktibar. Itu yang kata ulama, ada yang orang dia meninggal dunia, dia bangun daripada kubur, dia tanya, eh, hari apa ni? Eh, ha, inilah sama kisah dengan pemuda Ashabul Kahfi. Dia bangun, padahal dah tidur dah 300 tahun ke 600 tahun. Dia tidak tidur, dia bangun. Eh, hari ni apa ni? Padahal dia tidur lama, Allah tidurkan dia. Dia rasa macam sekejap. Eh. Ha. Ha, ini bagi orang-orang yang beriman. Kalau orang yang tidak beriman, dia rasa lama banget. Ha, eh. Kalau orang yang beriman, dia belajar, dia tak puas. Ustaz habis dah sejam ni. Eh, sekejap. Macam 5 minit. Orang yang tidak suka belajar,
Lama, lama, lama. Ha, ni orang yang tak suka belajar. Faham eh? Ha. Ya, padahal ustaz tak habis sejam ni. Lama, lama, lapar, lapar. Ya, eh? Baru duduk mengaji sekejap eh. Macam kau nak mati eh. Macam mana yang ditentera Imam Mahdi eh? Eh? Kalau Abu Naum, bapa tidur ni, orang suka tidur, macam mana nak berjuang? Nak angkat senjata, macam mana nak lawan orang kafir? Ha? Eh? Orang tentera Islam ni, malam kurang tidur. Tentera Islam ni, malam berzikir. Tentera Islam ni, malam sembahyang tahajud. Allahu Akbar. Itu pada zaman Rasulullah. Rasulullah melaungkan tentang peperangan. Fi sabilillah, fi sabilillah, fi sabilillah. Sahabat terjun tingkap. Pergi perang. Ha? Padahal baru nikah tu. Ha? Oh. Kita bila minallah bila minallah kejar selfie tu nak pergi perang selfie tu tuan dah ya ni bahaya telefon ni bang bahaya faham ya tuan dah ha sikit lagi tuan dah eh ha tak tahu lagi bulan depan aku boleh datang tuan-tuan dengar aku mati tak tahu lagi nanti bulan depan aku datang tuan-tuan pula mati. Eh? Ha, aku tengok eh mana ada abang yang duduk kat tiang-tiang tak ada dah Haji. Dah mati dah ustaz. Eh? Ha, dah eh mati ni dia tidak kira waktu. Sebab itu surah At-Taubah ayat 128 129 jangan tak aman. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum adidun alaihi ma anittum arisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim fa in tawallaw fakul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Maghrib 3 kali, paling kurang, paling banyak 7 kali. Subuh 3 kali, paling banyak 7 kali. Lepas baca ayat ni, selagi dia hafal, selagi dia aman, Allah tak ambil nyawa. Oh, eh? Kalau dia lupa, lagi 60 hari nak mati, Allah lupa ke ayat ni. Keluar-keluar, kalau selagi dia aman, kena langgar lori, Allah tak ambil nyawa dia. Orang-orang dulu, kadang-kadang orang belajar persilatan, dia beramal untuk kebal. Faham? Ayat ni. Faham? Eh? Dapat ayat ni kan? Dapat? Dapat. Tuan-tuan ni orang soleh. Dapat ke? Faham ke? Belajar macam... Belajar. Ayat senang ayat tu. Selalu duk amal ayat tu. Guna nak kiamat lah. Tok guru, ustaz buat kita lah. Nak pergi selama pegang telur. Dah. Guna nak kiamat. Nabi cakap tak bohong ke? Faham? Nabi dia bukan kazib, Nabi Siddiq. Akhir zaman, rumah Allah banyak dekat muka bumi. Tetapi tidak ada penghuni. Nabi cakap betul ya? Nabi cakap betul. Akhir zaman, rumah Allah banyak. Mereka bina bukan atas dasar bertakwa. Atas dasar masjid yang zirar untuk bermegah-megah. Nabi cakap betul ya? Mereka berlumba-lumba untuk mencantikkan masjid. Tapi bukan untuk bertakwa kepada Allah. Nak ceramah pun susah. Kena ambil permit. Kena ambil toliah. Faham ya? Kadang nak ceramah pun tak boleh. Faham ya? Sikit lagi tuan-tuan. Bukan kat sini. Tempat lain. Ya? Lagi dua barang. Ya? Yang membuka mata hatimu pada perkara-perkara yang merosakkan amalanmu. Sehingga kamu dapat mengelakkan daripadanya. Dan menampakkan kamu kepada tipu daya syaitan. Dan putar beliknya. Syaitan. Syaitan ni kerja dia. Dia bukan pegang tangan kita. Janganlah pergi masjid. Jomlah pergi berzina. Jomlah pergi ambil nombor ekor. Ambil lah batu ni baling lah tak. Dia bisik. Jangan pergi masjid. Tak dapat apa pergi masjid. Kau duduk rumah lagi bagus. Main telefon je. Main Facebook je 4 jam. Kau mana tahu dapat kawan-kawan friend-friend dalam Facebook. Mana tahu dah pula nanti dapat pula awet-awet muda dalam. Ya, tuan-tuan. Ya. Syaitan dia jahat. Syaitan ni tu dia berjanji dengan Allah. Syaitan ni faham. Ya. Dia bersumpah aku akan menyesatkan cucu Adam sampai dunia kiamat. Ini syaitan perjanjian. Faham ya. Baiklah aku nak tutup lah tuan-tuan. Ya. Macam biasa dekat luar tu aku dah buat kasuri kijang. Tuan-tuan kalau ada kasuri kijang senang ya. Tuan-tuan ambil taruh dalam air. Ambil garam setengah cubit. Taruh dalam air. Air ni penuh. Ya, ambil kasuri kijang, dua titik masukkan dalam tu, kacau, baca surah Al-Fatihah 3 kali, surah An-Nas 3 kali, surah Ikhlas 3 kali, baca selawat syifat 3 kali, baca bismillahirrahmanirrahim, 7 kali atau 11 kali, embus dalam tu minum untuk kekuatan dalaman.
untuk kekuatan usus, untuk kekuatan jantung, semua untuk dalaman. Faham ya? Ini kelebihan kasri kijang, tuan-tuan. Kalau untuk rumah, spray. Kalau spray, 7 kali. Tuan-tuan, tu baru ni, seorang sahabat, suami isteri. Bini dia tidur, suami pergi kerja, kadang dia lambat balik kerja, dia kerja kilang. Ada satu suara. Hai, nak tidur ke? Bini dia tutup, suara, tutup selimut. Hai, takut ke? Minta dengan aku bagi macam tu, aku suruh spray rumah dia. Spray, alhamdulillah dah tak ada gangguan. Cicak pun tak ada. Ini kelebihan kasri kijang, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh ambil. Tapi dah ambil bayar. Tak bayar, aku kejap lah. Macam-macam lagi ada, tuan-tuan. Yang lagi tu ada tabung, infak lah. Bukan untuk aku, tuan-tuan. Untuk sekolah anak yatim, ibu tunggal, untuk bayar bel api, bel air budak-budak, duduk baca Quran. Pukul 4 pagi dah bangun sembahyang tahajud, tuan-tuan. Nanti waktu duha, sembahyang duha. Nanti apa Quran. Tuan-tuan senang. Nak buat pahala senang. Kita ni tuan-tuan nak baca Quran tak larat. Nak banyak-banyak baca 1 hari 2 juta 3 juta tak larat. Kita nak sembahyang sunat ratusan rakaat tak larat. Kita infak pada jalan Allah. Budak ni sembahyang, budak ni baca Quran, budak ni ambil wuduk, mengalir sahab. Tuan-tuan senang kan buat pahala ni. Faham ya? Bila aku rasa cukup sampai kat sini, insya-Allah ada rezeki panjang umur, kita jumpa lagi. Tuan-tuan nak panjang umur, ya, boleh jumpa aku lagi. Jangan lupa rajin sedekah, rajin berdoa. Doa ni astajib lakum, minta dengan Allah, Allah perkenankan. Rajin sedekah, Allah panjangkan umurnya. Faham ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.